Anda kembali bersama kami dalam News Screen. Pemirsa, emiten yang bergerak di industri beton pracetak PT Wijaya Karya Beton TBK atau berkode saham MOTON mencatatkan penurunan pendapatan sebesar 32,6% secara year on year menjadi 1,26 triliun rupiah pada semester pertama 2021. Di mana pada periode yang sama tahun 2020 sebelumnya, MOTON masih mengantongi pendapatan sebanyak 1,87 triliun rupiah. Penurunan terdalam terjadi pada bisnis konstruksi, yakni sebesar 67,1%. Dalam semester 1 2021, PT Wijaya Karya Beton TBK atau emiten dengan kode saham WTON mencatatkan penurunan pendapatan sebesar 32,6% secara year on year dari 1,87 triliun rupiah di semester 1 2020 menjadi 1,26 triliun rupiah pada semester pertama 2021. Di mana salah satu anak usaha PT Wijaya Karya Persero TBK ini memperlihatkan penurunan pendapatan pada semua lini bisnisnya. Penurunan terdalam terjadi pada bisnis konstruksi yakni sebesar 67,1% menjadi 105,61 miliar rupiah. Penurunan pendapatan terbesar kedua dibukukan oleh bisnis jasa yang merosot 35,2% secara tahunan menjadi 94,27 miliar rupiah. Meski begitu, kedua lini bisnis ini masing-masing menyumbang 8% dan 7% terhadap total pendapatan WTON. Seiring dengan penurunan pendapatan, laba bruto WTON juga ikut terkoreksi sebesar 41% secara year on year, dari 126,42 miliar rupiah menjadi 74,65 miliar rupiah. Laba usaha Wijaya Karya Beton pun turun hingga 76,8% secara tahunan. Meski begitu, emiten WTON justru mencatatkan kinerja positif pada laba bersihnya, di mana sepanjang semester 1 2021, laba bersih WTON berhasil tumbuh 3,7% secara tahunan menjadi 37,99 miliar rupiah, dari sebelumnya 36,64 miliar rupiah di semester 1 2020. Berbagai sumber, IDX Channel.